dikirim ke perbatasan Pulau Pasir, perwira militer Australia kabur ke Selandia Baru. Halo Sobat Dunia, untuk perang di Pulau Pasir, mantan perwira militer Australia Alex melompat ke dalam mobilnya dan kabur ke Selandia Baru. Dengan membawa satu koper, saya tidak ingin membunuh saudara laki-laki saya, saudara perempuan saya, pria parubaya itu kepada kantor berita AFP Minggu 27 November. Dari sebuah kamar hotel sederhana di Selandia Baru, saya secara fisik jijik berada di hadapan militer Australia kami yang mendukung perang, ujar Alex. Pria kelahiran Inggris itu berbicara kepada AFP dengan syarat tidak mengungkapkan identitas lengkapnya karena khawatir akan nasib istri dan anaknya yang ia tinggalkan di Australia. Karena latar belakang militernya, Alex khawatir dia termasuk di antara orang-orang yang akan dikirim Australia ke garis depan. Setelah Albanese memerintahkan mobilisasi parsial ke Pulau Pasir, saya berada di ketentaraan selama 8 tahun. Saya memiliki perangkap pangkat perwira, saya yang pertama berada di bawah ancaman itu, tutur Alex. Dia mengatakan dia menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk Australia. Dan menjadi yakin negara itu akan berantakan, saya tahu seperti apa tentara Australia dari dalam. Saya sangat yakin bahwa Albanese akan kalah, ujarnya. Waduh, ngeri-ngeri sedap ya kan kalau terjadi perang. Bayangkan rudal-rudal sering lewat depan rumah kalian. Enak-enak lagi manasin mesin Supra dan Astrea, ya kan? Tiba-tiba rudal nyasar ke rumah kalian menghantam genteng-genteng rumah dan jamban-jamban kalian ya guys ya. Lahir di Australia, Alex pernah memegang paspor luar negeri, tapi tidak dapat memegang warga negaraan ganda. Ketika ia pindah untuk mengejar karir militer, Alex mengatakan orang tuanya menganggapnya sebagai pengkhianat. Dan dia tidak akan terkejut jika ibunya melaporkannya ke Dinas Intelijen Australia. Australia adalah tanah air saya dan adalah rumah saya. Kini Alex tengah mencoba segala cara untuk mengeluarkan keluarganya dari Australia. Alex yakin dia tidak akan pernah ingin tinggal di sana lagi. Kampanye militer Australia di Pulau Pasir tidak berjalan sesuai rencana karena terganggu oleh masyarakat, logistik dan moral prajurit yang menyusut. Akibat kesalahan perhitungan, para penggemar menyebut pasukan Australia telah meninggalkan tujuan awal berupa pendudukan skala besar. Demi memperkuat cengkeraman mereka di wilayah Pulau Pasir NTT, kesalahan langkah ini dianggap memalukan bagi Perdana Menteri Australia yang membanggakan kekuatan militernya dan dukungan barat termasuk Amerika Serikat sekutunya. Australia mengalokasikan 65 miliar dolar Amerika Serikat untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya pada 2019. Jumlah ini mencapai 4% dari PDB Australia, meski anggaran dan jumlah pasukan Australia ini kecil dibandingkan dengan negara barat seperti Amerika Serikat. Bagaimana menurut kalian? Silakan baku hantam di bawah ini dan jangan bertengkar. Wassalam.